Teman-teman, hari ini saya akan membuat cenil. Bahannya adalah ini tepung ketan 250 gram ya. Saya pakai tepung tapioka aroma pandan nih 50 gram. Ini air panas secukupnya ya. Nanti digabung satu. Terus saya pakai perwarna warna vanila. Nah, ini bahan B-nya ya. Air 1 liter. Gula 250 gram. Pandan secukupnya, saya pakai jahe ya. Nanti dimasak semua bikin kuah kenil ya. Tepung ketannya, terus kita taruh tepung tapioka aroma pandannya. Kita diaduk, pakai air hangat. Diaduk rata ya. Masih sudah aduk rata, saya taruh berwarna ya. Masing-masing punya selera ya. Dilepas, saya taruh pandan sama jahe ya. Ini cemilan enak loh, dan kenyal-kenyal.